Baik, saksi ya. Saudara konsentrasi lah kalau ditanya ya. Tanggal 8 itu saudara ada mendengar bunyi tembakan. Iya. Yang datang hari itu di tanggal 8 ya. Coba diingat siapa aja itu? Yang pertama yang datang. Pakai pakaian kaos, Pak. Saya enggak tanya pakai pakaiannya, siapa yang datang? Saya tidak tahu namanya, Pak. Dan ini tidak... di keterangan saudara nomor 5 ini disebutkan Putri Cendrawati, Ricky Rizal, Wibowo. Rombongannya, Pak. Lah ya itu yang ditanya dulu. Siap. Nanti yang lain. Siap. Saudara udah langsung membackup diri itu enggak tahu, enggak tahu. Siap. Makanya tadi diingatkan konsentrasi. Iya, Pak. Siapa dulu yang datang? Untuk rombongan yang pertama ada Om Kuat, ada Om Riki, ada Ibu Putri, terus ada Om Richard, terus ada almarhum. Berapa orang itu jadinya? Ya, Yang Mulia. Berapa orang jadinya? Satu mobil kalau tidak salah 5. 5 ya. Siap. Jam berapa itu? Sekitar kurang lebih jam 5-an mungkin, Yang Mulia. Sore? Sore. Ya, jam 17. Kurang lebih, Yang Mulia. Saya ingatkan kepada saudara di BAP saudara ini jam 16.45. Siap. Ya. Jam 5 kurang seperempat. Iya, kurang lebih, Yang Mulia. Iya. Ya. Nah, kemudian setelah itu siapa lagi yang datang? Tidak lama kemudian Pak FS, Yang Mulia. Dengan siapa? Dengan drivernya dan ADC-nya. Itu ya? Siap. Baik, kemudian terjadi apa yang saudara sebut tembak-menembak. Iya. Begitu ya? Siap. Waktu mereka datang, saudara di dalam rumah atau di luar rumah? Saya di pinggir jalan dekat rumah bersama Om Romer, Yang Mulia. Di luar rumah. Siap. Itu aja pilihannya. Siap. Ya. Jangan langsung berusaha untuk mencoba mengelak gitu loh. Iya. Ya. Baik, saudara di luar ya. Iya, Yang Mulia. Di luar dengan siapa itu? Ada Om Romer, Yang Mulia. Siapa itu? ADC-nya Pak FS. Apanya? Ajudannya, Yang Mulia. Ajudannya. Cuma berdua. Pada saat itu Om Yogi sedang parkir mobil. Bertiga? Iya. Ya, Yogi, Romes dengan saudara. Siap. Ya. Pada waktu terjadi penembakan itu saudara di pinggir jalan itu? Iya, Yang Mulia. Terus saudara masuk gak ke dalam? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Kenapa? Saya dan Om Romer panik, Yang Mulia. Panik di luar gitu? Wir-wiri di luar? Enggak mencoba untuk berusaha tahu yang terjadi di dalam. Karena Om Romer kepanik, saya jadi ikut panik, Yang Mulia. Saya enggak tanya paniknya. Saudara tak. Panik tapi tidak mencari. Takut, Yang Mulia. Ya. Baik. Kemudian kapan saudara masuk ke dalam rumah? Kurang lebih jam 8-an, Yang Mulia. Jam 8 apa? Malam. Dari jam 5 terjadi penembakan jam berapa? Kurang lebih jam 20, Yang Mulia. Jam 8. Jam 8. Siap. Dari jam 5 sore sampai jam 8. Saudara ada di luar? Di garasi, Yang Mulia. Iya, di garasi. Siap. Baik, kemudian terjadi penembakan itu tadi saudara dari jam 5 sampai jam 8 ya. Siap. Nah, kemudian begitu terjadi penembakan saudara masuk ke dalam jam 8 tadi. Iya, Yang Mulia. Iya. Jadi sebenarnya langsung kalau begitu, langsung masuk ke dalam. Tidak, Yang Mulia. Lalu itu tadi, ya saudara ada di luar dari jam 5 sampai jam 8. Saudara dengar terjadi penembakan jam 8. Saudara masuk jam 8. Jam 5, Yang Mulia. Mulia. Saya sudah runtutkan ini tadi. Makanya, ya, sudah diajak runtut. Tadi sudah saya tanya, datang mereka itu rombongan PJ
itu jam 5. Saudara bilang jam 5. Kurang lebih jam saya 5. Sebutkan di sini ya. Jam 16.45. Siap. Sudah saya betulkan, kamu iyakan. Enggak lama kemudian FS datang. Iya. Ingat itu. Ya, jam 5. Iya, yang mulia. Ya. Kemudian saudara bertiga di luar, Yogi, Om kamu, Romer. Om Romer. Romer. Nah, kamu di luar dari jam 5 sampai jam kurang lebih jam 8 yang mulia. Jam 8. Terjadi tembak-menembak? Sekitar jam 5-an yang mulia. Jam 5 sore ya penembakan itu. Kurang lebih yang mulia jam 5 sore. Iya. Jadi kalau begitu baru datang sudah terus nembak begitu ya. Itu cepat yang mulia, tidak. Iya, karena saya ngikuti jam yang kamu sebutkan tadi. Siap. Ya. Baru kemudian kamu masuk jam 8. Iya, yang mulia. Iya. Baik. Saya tidak tanyakan itu masalah penembakan apa pembunuhannya itu. Yang mau saya tanyakan setelah itu kamu datang jam masuk ke dalam jam 8. Ada yang datang ke rumah enggak? Banyak yang mulia. Banyak. Siap. Jam berapa itu orang-orang berdatangan? Pas mau maghrib yang mulia. Maghrib jam 8 itu udah isya. Sebentar jam 6. Kamu ini kok tidak lama banyak. Ya tidak lama yang ngawur kamu itu. Maghrib itu tuh jam 6. Siap. Kamu datang jam berapa? Iya, mulia. Kamu di dalam jam 8, masuk ke dalam jam 8. Kemudian berdatangan tamu. Ya, ya. Tamu datang ke dalam enggak? Di garasi yang mulia. Di garasi. Siap. Kamu lihat yang datang? Banyak enggak? Tamu. Banyak. Ya. Yang datang pertama siapa? Pak Ridwan yang mulia. Ridwan. Terus habis itu siapa? Rombongan banyak yang mulia. Rombongan siapa? Saya tidak tahu ini. Baik, saudara sudah kenal dengan ini, Hendra. Terdakwa Hendra itu sudah kenal belum? Belum. Hmm? Belum, Pak. Dengan terdakwa Agus? Belum kenal lagi. Ya. Mereka datang atau tidak malam itu? Saya tidak lihat. Tidak lihat itu karena banyak orang yang mulia. Iya. Kalau tidak lihat banyak orang itu jadi aneh. Tapi kalau kamu lihat tapi tidak mengenali satu persatu bisa lah. Iya, saya tidak mengenali yang mulia. Baik ya. Setelah kejadian itu, ya, saya baca nih BA kamu. Ya, orang-orang itu bubar jam berapa? Sekitar jam 12-an yang mulia. Jam 12 malam? Iya. Di tanggal 8 itu? Siap. Sudah tidak ada lagi orang itu? Sudah sepi, tinggal beberapa orang saja yang mulia. Yang ada di rumah itu tinggal siapa? Tidak ada yang mulia. Berarti ya tidak ada. Siap. Tinggal saudara? Di luar ada yang mulia. Siapa? Tidak tahu. Alah itu lagi kamu, kalau ditanya siapa tidak tahu. Udah sepi pun tidak tahu. Ya, baik. Tinggal di rumah itu sendiri. Kamu jam 24. Siap. Ya. Besoknya ada yang datang ke rumah? Setelah itu saya agak siang pindah ke Saguling yang mulia. Agak siang jam berapa? Sebelum jam 12-an kayak mulia. Jam berapa itu? Mungkin jam 10-an kali ini. Jam 10-an. Siap. Baik. Itu tanggal 9 ya. Siap. Ya. Habis itu? Saya di Saguling yang mulia. Sampai? Sampai sekarang yang mulia. Enggak pernah balik lagi? Tidak yang mulia. Sama sekali enggak pernah balik lagi ke rumah itu? Kan di Police Land yang mulia. Hmm? Di Police Land. Sampai sekarang? Siap. Tidak bisa masuk. Tidak bisa. Itu ya. Siap.